ceramah gitu. Betul kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Dodi Yulfa. Welcome to Dodi Yulfa channel. Oke guys, kali ini saya bersama dengan Mas Kembar, Mas Aat dan Mas Er. Mas Aat itu Mas siapa? Mas Adi. Mas Adi. Mas Edi. Mas Edi. Ini Kembar ya. Kembar kebetulan beliaunya itu memiliki hobi yang sama. Good job. Apa Mas hobinya Mas? Burung. Burung ya? Kenari ya? Kenari. Kenari. Oh iya. Jadi enak ya orang Kembar. Hobinya sama gitu kan, jadi kan mau berangkat kan enak ya, satu pegang sepeda motor, yang satu di belakang gitu berangkat gitu kan. Kalau kan bawa mobil ya satu nyetir, yang satu bawa yang bisa menjagain burungnya gitu ya. Oke, dan kali ini guys, saya akan membahas tentang burung milik Mas Aat ini ya. Mas Aat ini, burung ini memiliki banyak misteri. Posisi rumahnya di Magelang aja. Di Magelang kota di Boton ya, Boton ya. Oke, sebelumnya subscribe dulu channel saya ini yang baru melihat video ini, dan jangan lupa aktifkan juga tanda loncengnya. Oke Mas, bisa dibuka radarnya seperti apa burungnya? Oke ya, kita rilis ke depan ini ya. Oke guys, burung ini adalah burung yang sangat fenomenal. Mengapa fenomenal? Karena belinya sangat lumayan fantastis Mas. Berapa Mas? 6 juta. Kenapa sih Mas kok mau burung beli uang apa mengeluarkan uang segitu banyak untuk beli burung seperti ini? Spesialnya apa? Spesialnya apa? Spesialnya suka sama durasinya Sal. Oke. Okay. Sama durasinya ya? Durasi sama lagu. Oke, okay, durasi sama lagu. Oke okay, guys. Kalau ngomong-ngomong durasi sama lagu, yuk kita simak video yang satu ini. Yuk kita lihat ya. Oke, kita amati lihat. Tuh kan? Oke, sudah melihat kan? Nah, seperti itu gaya lagunya dan durasinya. Tentunya nggak cuma gaya bernyanyi, durasi, tetapi volume. Volumenya tembus aja. Oke Mas, Mas Aat, ini burung ini sering dapat juara juga Mas? Iya, artinya sering. Sering Mas ya? Sering masuk lah. Sering masuk ya? Ini jenisnya apa ini Mas? Ini F1. F1 ya? F1 tanpa ring ya Mas ya? Tanpa. Dari mana dapatnya dulu Mas? Ini dari teman saya, teman dekat saya. Oh gitu, dari temennya. Oke, dari temennya. Dan dulu sempat mengincar lama ya? Iya, sudah hampir
satu tahun lebih. Satu tahun lebih ya? Iya. Jadi di keker-keker gitu ya. Akhirnya namanya rezeki iya. Sudah gak akan kemana gitu ya. Datang sendiri. Datang sendiri yo. Terbang sendiri gitu. Iya. Sebenarnya dulu Pak. Tapi ada maharnya gitu iya. Ya. Oke Mas, ngomong-ngomong burung ini istimewanya di gantangan seperti apa Mas? Kalau istimewanya kalau gaya sih standar. Oke. Cuma durasi, volume sama lagu yang dibanding sama yang lain insya Allah masih di atasnya. Oh gitu. Durasinya lebih lah. Oh durasi keunggulan, sama volumenya. Iya, keunggulan di durasi sama volume. Oh gitu. Sejarah mengatakan sudah yang pernah ditorehkan oleh burung ini berapa menit? Kalau di pas di saya satu durasinya 1 menit 15 detik. 1 menit 15 detik. Dan tentunya ketika digantangan itu saya dengar-dengar informasi dari teman Mas. Dari teman bahwa burung ini digantangan sering anu ya. Artinya sering menjadi suatu fenomena gitu Mas. Iya. Gimana fenomenanya gimana? Ceritakan. Durasinya bisa lebih panjang. Terus sama volume lagunya itu tuntas-tuntas. Oh gitu ya. Iya. Oh, Mas Ed, gimana Mas Ed? Kesan-kesan lagu burung ini? Kesannya ya, kalau di gantangan itu sekali buka bunyi itu yang lain di 4 ini baru 1. Oke, istimewa sekali guys. Yang lain 4 ini baru sekali, berarti menandakan bahwa burung ini durasinya panjang. Harapan ke depan untuk burung ini ya, bisa ke Piala Dunia? Wah itu harapannya? Harapannya setinggi mungkin lah. Oh gitu ya, Piala Dunia di Piala aja ya? Iya. Oke. Nanti ikuti alurnya aja. Ikuti alur, air mengalir gitu ya? Iya. Oke Mas, uniknya burung ini uniknya gimana Mas ketika mungkin dari segi pakannya bisa diceritakan Mas? Kalau hariannya sih biasa cuma pakan kemasan lah sama sawi putih sama timun. Oh terus iya? Mandinya rutin 2 hari sekali. Oh 2 hari sekali ya, yang pas hari hanya posisi main itu cuma ditambahin sama pisang kepok putih. Apa Mas? Pisang? Pisang ini benar kutilang loh Mas? Iya. Bener? Iya. Sama pisang kepok putih. Mau ini? Mau. Kalau sekarang di rumah bisa ada? Bisa. Coba bisa. Oh, sudah siap ya? Iya. Oke guys, coba bisa dilihatkan teman-teman Mas. Pinjam Mas. Oke, ini pisang ya guys. Ini pisang dan tentunya fungsinya untuk apa Mas tadi Mas? Untuk menurunkan birahi. Nah, mungkin ini salah satu opsi juga. Mungkin bagi teman-teman burungnya mungkin over birahi bisa menggunakan ini ya. Bisa. Kan banyak sekali ya cara ya, ya. Bisa dicoba Mas. Tapi tidak semua kenari mau sih Mas. Iya. Oh gitu. Oh istimewanya seperti itu. Iya. Oke. Jenisnya apa ya? F1 ya ini ya. Iya, ini F1. F1 ya. Oke, wala ini mau pisang ya. Walalalah. Oh, baru tahu ini ya. Iya. Oke. Burung yang lain pernah ada yang mau pisang kayak gini? Punya yang dinas? Lain ada yang suka tapi enggak banyak makannya seperti ini. Oh, cuma ini aja yang apa istilahnya doyan pisang. Oh, iya. Iya ya. Oke. Coba bisa kita lihat ya. Luar biasa ini. Oke. Oke, Mas sambil kita mengamati burungnya, kira-kira ngomong-ngomong pernah ditawar berapa sih Mas burung ini Mas? Kalau ditawar ya kisaran pernah jadi sejarah sebelumnya sekitar 5-15 ya. 5-15 juta? Iya. 15 juta? Iya. Kisaran situ 5-15 juta guys. Oke, luar biasa. Memang burung ini kalau kita lihat di tayangan awal tadi memang durasi sama volumenya luar biasa. Jadi ini burung masuknya standar apa ini Mas? Standar kecil bisa, standar bebas bisa, soalnya size-nya yang
tangguh. Oh, aku untungan berarti ya? Iya, keuntungan. Keuntungan. Main dua kelas. Main dua kelas? Iya. Oke, jadi dia kalau mau masuk di standar kecil, oh, masuk gitu ya? Masuk. Standar besar, ini juga S1 gitu ya? Juga masuk. Oh gitu, oke, luar biasa. Dan ini kok sangat kompetitif sekali untuk di pertandingkan di event-event gantangan kenari. Oke mas, ngomong-ngomong ini kalau kembar ini tanggal lahirnya sama berarti ya? Sama. Ulang tahunnya sama berarti sama. Ya? Kalau ceweknya kira-kira ya, seleranya sama atau beda ya? Wah, itu beda. Oh beda. Bad. Oke mas, burungnya dijual kan mas? Kalau sementara belum. Belum masih ya? Oke. Suka lah. Tapi kalau ada yang benar-benar dia ingin meminang gitu dengan ikhlas hati, mungkin dari jauh-jauh gitu, ini gimana kira-kira? Monggo kalau cocok gitu aja. Gitu, kalau misal ada yang niatnya itu sudah benar-benar tekad bulat sampai menangis-nangis mungkin. Kok bercanda. Artinya ini wah, buan mau dijual gini. Ya, tergantung ya. Ya kalau bisa memang, dibicarakan di belakang. Oke ya. Oke, kalau mau sharing-sharing, ini Mas Satu juga selain ini juga punya materi yang lain guys, dan materinya sangat luar biasa sekali ya, Mas Aat dan Mas Eet. Ngomong-ngomong nomor HP-nya berapa sih mas, kalau mau sharing-sharing itu bisa di-sharekan mas, berapa mas? Ya, 085 di sini ya, 085 743 314 205 siap di sini. Dan Facebook-nya ada gak? Kalau Facebook sementara belum ada. Oke, ya. Karena nggak jarang online. Jarang online. Jarang online, tapi langsung via WA. Via WA. Ya, oke. Oke, mas. Sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya korek dari jenengan hari ini. Saya tak mohon pamit. Sudah. Gimana? Saya masih ada materi yang lain yang belum, yang masih saya punya. Apa itu? Sama saya juga penggemar gantang. Soalnya latihan burung lah bersama itu saya suka, sama sekarang saya ternak kenari. Oh maksudnya jenengan selain pegantang sama ternak? Ternak juga? Iya. Wow, luar biasa. Ini burung-burung yang di dalam selain digantang juga ternak juga? Iya. Juga dikawinkan juga? Iya. Emang hasilnya bagus mas? Ya, kalau artinya kalau untuk tani juga bagus juga, masih bisa juara? Ada positifnya dan negatifnya mas, kalau buat ternak sama pegantang. Oke, sip, luar biasa. Oke guys, setelah ini kita akan kupas lagi lebih jauh tentang materi Mas Aat dan Mas Aet ini, dan sekaligus kita korek peternakannya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan tentunya kalian tidak akan rugi. Terus pantengin channel The Dilva, jangan sampai kemana-mana karena informasi-informasi terbaru di seputaran kenari Maria akan kita tampilkan di sini. Oke, gitu dulu mas ya, kita akhiri dulu untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, silakan subscribe di channel saya ini. Terus dukung dengan ikhlas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman teman-teman dari yang sudah berpengalaman atau para suhu ini. Gitu ya. Terima kasih dari saya dan Mas Aat serta Mas Ed. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.